Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji nama Tuhan, kami berdua sangat bersuka cita dapat Amen. Menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di hari Minggu ini. Kami percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Amen. Puji Tuhan. Nama Tuhan, selamat datang untuk Bapak, Ibu. Selamat bergabung. Yang baru bergabung pertama kali, di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi, juga ada barcode yang bisa di-scan, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang dengan penuh sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ya. Puji Tuhan. Nanti Ebenezer Kids tetap ada, silakan adik-adik tetap jam semangat. 9, jam ya. 9. Juga MP Youth jam 3 sore. Puji nama MP Tuhan, Youth. Tetap semangat anak-anak muda, ini adalah generasi penerus. Ya. Ya. Ini adalah jadi keberhasilan gereja tuh di sini. Ya. Ya, salah satu keberhasilan gereja adalah adanya generasi muda dalam gereja. Jadi kita berdoa, kita topang orang tua yang punya anak, ya, remaja, youth, dorong mereka untuk bergabung dalam ibadah ini, mempersiapkan generasi berikutnya, generasi bagi Tuhan. Ya, amin. Amin. Juga ibadah wanita hari Sabtu nanti ada ibadah wanita jam 10. Siapa yang melayani? Ini teman kita adalah Fiona. Fiona ya, akan berbagi juga dalam worship dan juga dengan sharing firman Tuhan. Ibu Fiona Pais. Ya. Ya, puji Tuhan. Dan juga nanti hari Sabtu terakhir biasanya juga ada MP Young Couples and Pro. Jadi yang young couples, ya, profesional ya, bergabung di sini. Mari bergabung di sini. Puji Tuhan. Dan setiap Jumat, biasanya setiap Jumat malam mereka ada fellowship. Ada fellowship. Ya, tiap Jumat malam. Bisa ikutin Instagram. Zoom meeting. Ya, Instagram MP Young Couples and Pro bisa diikuti, follow. Nanti di situ ada info-info yang bisa kita jumpai di situ. Dan kita bisa mengikuti Zoom fellowship. Ya. Puji nama Tuhan. Juga ini dalam rangka hari kemerdekaan nih, Dad. Kemarin kita udah bilang. Wih, ini warna merah apa? Warna ya, merah putih. Ya. Warna 17-an Agustus ya. Kemarin pas 15 kita minta keluarga yang beribadah untuk mengirim fotonya ke nomor hotline yang tadi ataupun mengirim melalui IG dan tag juga Gaby Benhiser. Ya, kita Instagram. Lihat nanti yang paling keren, yang paling kompak nanti dapat hadiah ya, surprise ya, Dete. Ya, ditampilin enggak? Ya, nanti ditampilin pasti. Ditampilin. Jadi minggu kemarin dan minggu ini juga. Jadi silakan nanti kalau mau beribadah dengan dress code mungkin minggu kemarin aduh warna kurang nih. Warna 17-an. Merah putih. Silakan dengan penuh sukacita. Mau pakai aksesoris ya, mau pakai dekorasi juga boleh ya. Iya, kayak Pak Teddy kemarin ya, Zoom ya, prayer. Mau pakai panjat pinang juga boleh ya. Lomba luar kerupuk biasa, ya. Ya. Makan kerupuk. Lomba makan kerupuk. Iya, puji nama Tuhan. Terima kasih kita sekarang sudah mau mengakhiri bulan Agustus. Tetap dengan tema Be Still in God's Presence. Amen. Ya, kita tetap percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita selalu mendapat kekuatan yang baru. Amen. Ya, tetap semangat kita pun melewati ini semua struggle ya di dalam semua bidang aspek kehidupan kita semua berjuang tapi kita percaya dengan berdiam diri dalam hadirat Tuhan di hadapan Tuhan kita dapat kekuatan baru.
yang dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Siap untuk beribadah pada hari ini. Amin. Amin. Kita percaya lawatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan hadir di rumah Anda masing-masing. Ya, dimanapun Anda berada. Percaya Tuhan hadir. Amin. Dan amin. Kalau Tuhan hadir, ada sesuatu yang besar ya. Tuhan akan nyatakan. Mari kita mau sambut ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ini. Kita berdiri dan kita mari mau kita mulai dengan doa bersama. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini kami boleh kembali hadir beribadah kepada-Mu Tuhan. Memuji, memuliakan nama-Mu. Bersuka cita memperoleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah online GBI Ebenezer Official pada hari ini. Gembala jemaat kami, Pendeta Amos Hosea, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar pengurapan dari tempat yang maha tinggi, pimpinan Tuhan, sehingga benih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Kami boleh tetap tinggal tenang di dalam Engkau, mendengarkan suara-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi arahan bagi setiap kami dalam menghadapi segala situasi yang ada saat ini Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan daripada-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemimpin pujian, pemain musik, sound system, multimedia, bahkan seluruh tim yang mempersiapkan ibadah online ini boleh terlaksana dengan baik. Berkat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkat sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang datang beribadah dari manapun mereka berada, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini, biarlah berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian mereka. Yang lemah mendapatkan kekuatan, yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang rusak dipulihkan, mereka yang memikul beban mendapatkan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya, biar damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kami, melingkupi setiap hamba-hamba-Mu, melingkupi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Satu sukacita yang besar apabila kita bisa berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Nya, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Bang.
ada kuasa dalam nama Yesusku. Ooh.
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Katakan jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti ke rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu di tengah badai.
Engkau Allahku, sebab Engkau Tuhanku. Sebab Kau Allahku.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mempercayai akan kebenaran firman Tuhan yang pada waktu kami mengaminkannya, kami mempercayainya, bahkan kami menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami, maka setiap kami akan mengalami kelepasan pertolongan keajaiban dari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan, masalah, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami hidup dalam firman Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi buat setiap kami. Bapa, tolong kami supaya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, kami memahami firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, hati kami seperti tanah yang subur, siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, pakai supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan berkati, shalom, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Silakan duduk sekalian, kita akan baca firman Tuhan. Masih tema kita tentang to be still. Kita akan bicara tentang bagaimana kita berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 dan Mazmur 37 ayat yang ke-7. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 37 ayat yang ke-7 berkata, berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita mengamati liturgi dalam gereja, khususnya dalam gereja-gereja Pentakosta Karismatik atau gereja seperti di GBI, maka kita akan menemukan seperti kayak begini, saudara. Ada yang namanya pembukaan, ada yang namanya lagu pembukaan. Ini liturginya ya. Ada lagu pembukaannya, lagunya lambat, ada doa pembukaan, ada puji-pujian, ada praise. Ya, ada firman Tuhan, kadang ada altar call mendoakan jemaat yang memiliki mungkin masalah, pergumulan, sakit, penyakit. Terus itu ada persembahan, ada pengumuman, ada nyanyi lagu satu lambat lagi, satu lagu lambat. Atau kadang-kadang lagu praise, lagu yang cepat iramanya, terus lagu doa penutup dan doa berkat. Biasanya seperti itu, saudara ya. Walaupun sekarang secara online kita mengubah liturgi gereja. Kalau kita bicara tentang liturgi gereja, saudara, memang ada yang berkata, Pak, dulu di gereja saya gak seperti begini, kok ibadahnya agak berbeda. Saudara, kapan-kapan kita akan bahas ya, apa sih pengertian liturgi itu? Ya, karena kadang-kadang orang itu lebih fanatik sama liturginya daripada sama yang namanya hadirat Tuhan. Saya selalu mempercayai, saudara, dalam setiap kali kita beribadah, bukan persoalan tata urutannya. Kadang-kadang ada yang berkata, Pak, kan kita kalau ibadah mesti lagunya, mesti lambat-lambat dulu, mesti lagu yang melankolis, lagu penyembah, bahan dulu, baru kita masuk kepada yang namanya lagu praise ya. Tapi kok kenapa sekarang ada lagu yang praise habis itu perlu lambat gitu ya. Kapan-kapan kita bahas, saudara, dalam seminar atau di webinar khusus ya. Tetapi begini, saudara, saya mau katakan, di dalam perjanjian lama, dalam kitab Mazmur, ada satu liturgi, kalau kita baca dalam kitab Mazmur ada istilah selah ya, silah atau selah. Nah, kata selah, bahasa Inggrisnya pakai istilah H ya, di belakang H ada selah ya. Itu dalam kitab Mazmur, itu diartikan sebagai satu sikap berdiam diri. Memang kalau kita perbincangkan banyak istilah sela yang ditafsirkan ya. Ada yang mengatakan ini sikap membungkuk, menyembah sampai menyentuh tanah. Tetapi istilah sela ya itu berdiam diri. Ada yang bertanya sama saya, Pak, istilah sela itu mesti dibaca gak dalam kitab Mazmur? Biasanya gak dibaca. Karena sela itu seperti kayak sebuah tanda. Kita Mazmur itu kan sebenarnya kayak dinyanyikan ya. Sudah pasti mendengar suster kita yang muslim kalau ngaji. Nah, kita Mazmur itu seperti kayak dibuat kayak ngaji pada zaman itu, saudara ya. Walaupun kita sekarang memakai Mazmur dalam bentuk satu pujian yang lebih kontemporer, yang kontekstual lah dengan zaman kita ya. Nah, istilah sela itu sebenarnya artinya berdiam diri di depan Tuhan. Stop and refleksi. Merenung. Be still, itu artinya selah. Jadi ketika orang perjanjian lama, orang Israel beribadah, saudara, mereka memakai satu masa atau satu waktu yang disebut dengan berdiam diri. Nah, tujuannya apa? Untuk merenung, untuk menghayati. Nah, kadang-kadang dalam kita beribadah asal mengalir aja. Saya pikir kadang-kadang, saudara, kita mesti berdiam diri. Saya sering kali berulang kali dalam ibadah, kalau Tuhan gerakan saya mengajak jemaat Tuhan setelah firman Tuhan atau sebelum firman Tuhan untuk berdiam diri.
musik mengalun dengan lembut begitu. Ya, itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan selah, di mana umat Tuhan ketika beribadah dia berdiam diri, dia merenungkan kata-kata lagu pujian dan mengalami kehadiran Tuhan. Kenapa berdiam diri itu penting? Saya pernah saudara memberikan satu gambaran tentang otak manusia. Ya, kita pernah mempelajari sedikit yang namanya gelombang otak beta, alfa, theta, dan delta. Nah, kenapa kita berdiam diri? Secara ilmiah sudah diteliti. Ketika orang berdiam diri, dia lebih mengalami yang namanya satu keadaan yang lebih nyaman. Ya, mengalami yang namanya satu perasaan yang lebih kreatif. Lihat gelombang alfa dan theta, ini adalah gelombang otak di mana seseorang lagi berdiam diri. Ketika dia sedang merenung, dia selah. Nah, kalau pakai istilah bahasa Ibrani selah dalam kitab Mazmur, itu selah itu di gelombang alfa dan theta. Jadi sebenarnya saudara kita memerlukan satu waktu di mana kita bisa berdiam diri. Be still. Nah, di dalam Alkitab, ketika kita baca dalam Alkitab berulang kali, istilah berdiam diri itu bukan karena lagi sakit hati, ya udah gue diem aja dah, ya enggak, emang dia begitu, ya enggak, gue diemin aja, bukan. Ini berbicara tentang berdiam diri di hadapan Tuhan. Be still in the presence of God. Berulang kali kita menemukan dalam Alkitab istilah berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang berdiam diri, para ahli dalam bidang psikologi, dalam bidang neurologi, ya, logi-logi yang lain, menemukan bahwa ternyata penemuan-penemuan besar itu ketika para ahli berdiam diri. Contohnya, ada yang namanya Isaac Newton, menemukan teori gravitasi. Itu ketika dia lagi berdiam diri, lagi diem, terus dia lihat ada sebuah pohon, ya ini pohon apa, kalau gak salah, sampai sekarang katanya pohonnya ada itu ya, nah, suruh lihat gambarnya. Buahnya jatuh. Dan ketika jatuh ke bawah, langsung Isaac Newton atau Isaac Newton berpikir, kenapa jatuhnya ke bawah? Ternyata ada namanya daya tarik, itu yang disebut dengan gravitasi. Makanya dia menemukan teori gravitasi. Demikian juga ada orang yang namanya Thomas A. Edison, yang menemukan banyak penemuan besar. Saya pernah baca, seringkali penemuan-penemuan besarnya terjadi ketika apa? Ketika dia berdiam diri. Ketika dia buntu menghadapi masalah, belum terpecahkan untuk penemuan-penemuannya, dia sengaja tuh, kayak dalam posisi udah mau tidur. Dan dia taruh semacam kayak batu katanya. Ini konon ceritanya begitu. Dia jepit di antara kedua kakinya. Tujuannya apa? Supaya kalau dia mulai masuk dalam posisi atau keadaan mau tidur, ya, itu batu kan akan terlepas kalau dia udah tidur beneran. Supaya dia jangan kehilangan ide, sengaja. Ketika batunya jatuh, katanya di bawahnya ada ember. Kumplang, dia kaget banget langsung berkata, ah, saya menemukan sesuatu. Konon katanya begitu. Jadi dia menemukan banyak penemuan di gelombang alfa dan theta. Ketika dia berdiam diri. Demikian juga Albert Einstein. Saya suka menceritakan Albert Einstein menemukan teori relativitas ketika dia kerja di sebuah kantor. Ya, namanya kantor apa itu? Kantor hak paten. Pada awal abad 20 itu jarang ada kerjaan. Jadi dia bengong-bengong, ketika dia bengong-bengong, ya terus dia mulai kayak semacam kayak berhayal, berimajinasi. Kenapa ya, kalau lagi kerja rasanya lama banget waktunya, tapi kalau lagi pacaran cepet banget gitu ya enggak. Nah itu namanya relativitas waktu. Ya padahal dalam teori pada waktu itu, yang namanya waktu itu konstan, bukan relatif. Ya ini saya ngomong apa, saya juga gak tahu. Nah saudara, jadi Albert Einstein ya, ketika dia berdiam diri, dia bengong-bengong, ngelamun-ngelamun, dia menemukan teori E sama dengan MC kuadrat. Makanya saya suka katakan, kalau orang yang suka bengong-bengong, itu orang-orang yang jenius. Jadi kalau saya khotbah di jemaat, ada jemaat yang bengong-bengong, yang ngelamun. Nah, itu masalahnya apa? Dia belum makan, belum sarapan ya. Jadi, saudara, ketika para ahli menemukan tentang the power of being still, ya kekuatan dalam berdiam diri, maka saya baca dalam Alkitab, kita juga harus berdiam diri. Dan dalam Alkitab kita menemukan hal yang lebih luar biasa. Mengapa orang percaya harus berdiam diri? Kita menemukan dua sebab. Mengapa orang percaya harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Yang pertama, saudara, kita berdiam diri untuk apa? Mengenal Allah di dalam kesulitan hidup. Berdiam diri untuk mengenal Allah di dalam kesulitan hidup. Diamlah dan ketahuilah, Mazmur 46 ayat 11. Bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Gak usah dibaca ya, selanya, gak usah dibaca ya. Kata diamlah dan ketahuilah. Saya lihat dalam bahasa Ibrani kata ketahuilah, kata yada.
Nah, saya seringkali menjelaskan istilah ini, mengenal, to know, dalam bahasa Yunani-nya ginosko. Kata yada, kata Yunani ginosko, itu artinya pengenalan yang mendalam. Seperti pengenalan suami dan istri. Pengenalan yang sangat intim. Mengenal melalui pengalaman. Saya seringkali bersaksi karena saya sudah menikah dengan Gina di atas 20 tahun. Jadi saya tahu persis ya enggak. Gina itu sukanya roti apa gitu ya enggak. Gina juga tahu saya senangnya roti apa. Ya jadi kalau beli roti Gina pasti beli roti nanas ini. Ya di rumah kami kalau roti nanas itu cuma buat amsosia. Tapi kalau roti keju ya coklat itu buat Gina. Jadi kita udah tahu warna juga begitu. Kalau Gina beliin warna biru itu buat saya. Kalau warna coklat itu buat Gina. Gitu ya enggak? Jadi kita udah tahu. Ini yang disebut dengan pengenalan yada. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan komunikasi, ada yang namanya level basa-basi. Jadi kalau kita ketemu orang, kita pasti cuma greetings ya. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Kalau kita di gereja, shalom. Habis itu obrolan biasa, ya enggak. Ngobrolin cuaca, ngobrolin covid, ngobrolin orang yang begini gitu ya enggak. Habis itu ya obrolan di dalam rapat opini. Berani memberikan pendapat. Nah kalau kita lebih akrab lagi, kita berani main perasaan. Kita berani curhat. Tetapi yada itu coba lihat nih piramidnya. Yada itu di level sampai keterbukaan. Di mana seseorang itu sudah terbuka, sudah transparan. Nah di dalam pengenalan Allah digambarkan yada. Ini pengenalan suami dan istri. Saya mau ngomong begini ya. Saudara coba lihat ini hasil survei di Amerika Serikat. Usia 40 sampai 44 tahun. Itu adalah usia di mana was the most common age at divorce. Menurut hasil survei di Amerika Serikat, di rentang usia seseorang di usia 40 sampai 44 tahun, ini adalah usia di mana suami dan istri paling banyak bacere, kata orang Manado berkata bacere, bercerai maksudnya. Kenapa ya? Saya sempat merenung-merenung, ternyata saya menemukan begini. Dalam pernikahan itu ada fase-fasenya. Kalau dalam ibadah pemberkatan saya khotbah pasti saya akan keluarkan fase pernikahan. Karena biasanya kalau masih dalam bimbingan pranikah, wih indah banget gitu ya. Selama bimbingan pranikah itu ya calon mempelai pria dan wanita itu mereka pegang-pegangan gitu ya. Enggak. Kalau ditanya ya sama kami punya tim ya, tim BPN ya. Gitu calon mempelai pria ditanya ya, gak bisa jawab istrinya, calon istrinya yang jawab. Begitu ya, enggak. Kayaknya kompak banget gitu. Ya enggak, wah indah banget. Kalau ditanya kalian berdua yakin bahwa ini dari Tuhan, jawabnya haleluya, glory. Sambil nyanyi lagu, glory, glory, haleluya, wih luar biasa. Tapi lihat fase dalam pernikahan. Ada namanya fase cinta romantis. Wah, ini masih dalam proses ya pengenalan. Ya. Tapi pas masuk dalam pernikahan. Nah kayak tadi kan di usia 40 sampai 44 tahun kan. Gitu ya, ketika mulai masuk bertahun-tahun, mulai kecewa, mulai tertekan. Nah, kalau dia gak masuk fase ketiga, di mana dia belajar dan sadar dia mesti berubah. Dia akan tidak akan mengalami namanya cinta sejati. Jadi artinya apa? Yang namanya suami dan istri belajar membangun pernikahan itu harus apa? Komunikasi yang semakin mendalam. Jadi pernikahan itu sebuah pembelajaran buat bapak-bapak sekalian yang sudah menikah. Pasti semua setuju, pasti katakan amin. Ya enggak. Itu ya ada seorang suami dipijit-pijit. Ya. Kepalanya sama istrinya gitu ya. Istrinya tanya begini sama suaminya. Pak, ya dulu sebelum menikah siapa yang pijit kepala papi gitu ya. Terus suaminya berkata, oh dulu sebelum menikah papi gak pernah pusing gitu. Maksudnya apa? Jadi rupanya ketika ini suami masuk dalam pernikahan jadi pusing gitu ya. Jadi mesti belajar. Nah saya selalu katakan yang namanya dua model pembelajaran. Gitu ya, ada yang di kelas dan teori, itu formal. Tetapi ada yang namanya sekolah kehidupan, informal. Ini sekolahnya Tuhan. Belajar dalam kehidupan. Jadi saya mau katakan buat saudara, walaupun saudara sudah kuliah S1, S2, sekarang orang kuliah tuh S1, S2, S3. Dan saya mau mengatakan begini buat saudara, mungkin saat ini saudara lagi sekolah teologi ya. Gitu, ada yang sekolah teologi, mungkin ada yang lagi belajar sekolah teologi ya. Di S1 atau S2 bahkan S3 bahkan sampai postdoktoral. Saya mau kasih tahu.
pengenalan akan Allah tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kita kuliah S1, S2, S3, kita punya gelar apa? SCH, MA, MD, MTH, PHD, PPD, Mikro, Angkot, Pasimono, MRT, LRT. Tetapi kalau kita tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sesungguhnya cuma belajar teologi, lama-lama kita jadi tolologi. Apa sesuatu yang harus kita alami? Kita mengenal Allah dalam pengalaman hidup. Dan seringkali Tuhan membuat dirinya kita kenal melalui apa? Melalui pengalaman yang sulit. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur tadi konteksnya, ayat 3 dan ayat yang 4 ini berbicara tentang keadaan yang sulit. Dikatakan sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbunyi airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita belajar mengenal Allah dalam situasi yang sulit. Kita belajar mengenal Allah ketika kita berdiam diri. Kita mengenal Allah sebagai tempat perlindungan, kekuatan dan penolong. Allah itu Mazmur 46 ayat yang kedua. Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita belajar di dalam kita berdiam diri. Kita belajar mengenal Allah yang menyertai umatnya. Mazmur 46 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Ya Allah Yakub. Mari kita lihat peta di mana orang-orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Lihat saudara, yang warnanya gelap itu, ya, extreme persecution sampai yang sparse persecution. Lihat saudara daerahnya, tolong saudara ingat baik-baik ya. Yang warnanya putih itu hampir tidak ada yang namanya penderitaan bagi orang Kristen. Lihat ya. Ya ambil contoh aja saudara di Amerika Utara, Kanada, lihat dan Australia. Sudah lihat ya. Tolong ingat-ingat ini gambar ya. Nah sekarang coba lihat lagi ini gambar berikutnya. Tahun 70 sampai tahun 2020 disurvei berapa banyak kekristenan yang bertumbuh secara signifikan. Daerah-daerah mana? Lihat saudara, lihat. Yang warna kuning itu decline. Lihat yang warna kuning. Nah tadi kalau saudara lihat, itu yang warnanya kuning, itu daerah-daerah yang hampir tidak ada penderitaan. Tapi lihat yang warnanya, ya gak gelap, itu warna apa tuh? Warna coklat gelap atau warna merah ya. Warna. Lihat, itu significant growth. Itu daerah-daerah yang tadinya kita lihat dalam gambar sebelumnya, itu daerah-daerah yang mengalami penderitaan yang berat. Jane Faith mengatakan, one would think that persecution would be an obstacle to church grow when joining the church man that sentence. Dulu seorang berpikir, dulu ada yang berpikir bahwa penderitaan akan membuat rintangan dalam pertumbuhan gereja, di mana orang bergabung dalam sebuah gereja dia harus siap mati buat Kristus. Namun and yet the age of persecution was the greatest period of church grow in history. Ternyata hasil penelitian dari Jane Faith, ini seorang profesor, seorang dosen di Amerika Serikat mengatakan, justru gereja-gereja daerah-daerah yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami tantangan, terjadi pertumbuhan gereja. Di survei besar-besaran saudara, according to the survey, dari 14.000 orang di tengah-tengah pandemik, mengatakan bahwa the pandemic has strengthened religious belief, most in US, Spain, and Italy. 14.000 orang di dunia yang mengaku mereka orang-orang yang beragama, mayoritas Kristen, karena sufinya di Amerika, Spanyol, dan Itali, mengatakan bahwa pandemik membuat iman mereka jadi bertumbuh. Di Indonesia disurvei oleh sebuah badan riset bilangan Research Center, mengatakan 36,4% orang-orang Kristen Indonesia mengatakan di tengah-tengah pandemik imannya bertumbuh. Saudara-saudara, kalau saudara berkata, Pak, surveinya Bapak gak ada hubungannya sama saya. Saya malah sekarang jadi Kristen 4L. Apa yang 4L saudara? Letoy lesu loyo lung lain. Kan saya bilang minggu-minggu lalu, banyak orang Kristen tengah pandemik, ibadahnya jadi loyo, lemes, agak semangat, bolong-bolong. Ah Pak, gimana Pak, kapan nih berakhirnya? Anak-anak muda jadi bete. Ya anak-anak MP, saya perhatikan selalu tuh, ibadahnya jam 3 sore. Saya sering join malah kadang-kadang. Saya ikutin ibadahnya. Wih, permulaannya semangat. Ya, sekarang mohon maaf ya. Kayaknya sudah mulai rada-rada. Gimana tuh? Kisia dan Gio ya. Nicul. Gimana tuh? Ya. Kenapa? Karena gak belajar.
Di tengah-tengah kesulitan, kita harus belajar. Di mana kita belajarnya? Kita harus berdiam diri, kita stop, kita sela. Kalau ibu-ibu ikut ibadah, buat ibu-ibu yang belum ikut ibadah, bapak-bapak juga boleh dah. Ikut ibadah FWS 14 Agustus kemarin tuh, minggu lalu ya. Pastor Nindi Ellis bersaksi, dia kena kanker. Suaminya juga kena kanker. Ih, permulaan. Saya pernah dengar langsung dia bersaksi, Ibu Nindi Ellis. Dia berkata, kok saya yang kena? Bukan yang saya kena kanker, suami saya juga kena. Terus mesti dengar khotbahnya ya. Yang belum ikut ya, mesti ikut dengar. Saksinya bagus. Sudah mengalami terapi, mengalami kesembuhan, kena lagi. Tapi dia berkata, setelah saya kena lagi, saya lebih kuat, saya lebih tenang. Itu artinya apa, Susa? Tuhan izinkan yang namanya pengalaman dalam hidup yang penuh dengan tantangan, penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit. Tuhan izinkan ada yang namanya pandemi di tengah kita supaya apa? Supaya kita mengenal Allah, Yada, Ginosko. Mengenal Allah bukan sekedar kita hafal ayat Alkitab. Bukan sekedar mungkin kita punya nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan sekedar kita mungkin sudah anggota gereja. Bukan sekedar kita mungkin sudah posting-posting ayat-ayat Alkitab di Instagram kita. Tetapi apakah kita benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Ada ungkapan dalam bahasa Inggris. God allows us to experience the low points of life. Allah mengizinkan tentu pengalaman. Ini istilahnya the low points of life. Sampai di bawah. Ada orang yang kena COVID. Harus dirawat. Dan menjalani perawatan di ruang ICU. Dia berkata, saya sampai di titik dasar. Sampai dia bertanya, Tuhan tuh ada apa enggak? Tuhan Yesus tuh itu hidup apa enggak? Tuhan Yesus menyembuhkan apa enggak? Sampai dia bertanya begitu. Tetapi sesungguhnya, seperti yang saya katakan minggu lalu, Suster. Seringkali orang kalau dalam penderitaan suka bertanya, why Lord? Seharusnya kita bertanya, what Lord? Apa Tuhan? Di balik kesulitan, tantangan, himpitan, Tuhan sedang mengajar kita untuk apa? Mengenal Dia. Pengenalan akan Allah itu hal yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Saudara, saya lanjutkan lagi kalimat ini. In order to teach us lessons that we could learn in no other way. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mengajar kita pelajaran-pelajaran. Di mana kita belajar dengan cara yang paling penting. Satu-satunya cara kita belajar. Yang mengatakannya C.S. Lewis. Seorang penulis Kristen yang luar biasa. C.S. Lewis mengatakan demikian. Saudara-saudara, Ayub di akhir hidupnya. Kalau kita baca Ayub 42 ayat 10. Tuhan memulihkan hidupnya. And the Lord gave Job twice as much as he had before. Dua kali lipat Tuhan pulihkan. Tetapi sebelum terjadi yang namanya pemulihan. Melalui penderitaan Ayub, kesulitan, pengalaman hidup yang menyakitkan. Saudara-saudara, Ayub berkata, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Ayub 42 ayat 5, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah kita sedang belajar mengenal Allah? Yada, mengenal kemahakuasaan Allah. Ketika ada tagihan kontrakan rumah, usaha yang macet, sakit penyakit, rencana jahat orang lain kepada kita, melalui pergumulan rumah tangga, atau melalui masa pandemik ini, saudara. Marilah kita berdiam diri, be still, that now that I am God. Supaya apa? Ketika kita berdiam diri, kita belajar mengenal Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yehovah Shammah, Tuhan yang menyertai kita. Yehovah Shalom, Tuhan yang sejahtera di tengah-tengah kesulitan, himpitan, masalah. Yehovah Nisi, Tuhan panji kemenangan yang keselamatan buat kita. Yehovah Ra'ah, Tuhan gembala kita yang baik. Dan Yehovah Sekonil, Tuhan kebenaran buat setiap kita. Itulah sebabnya, saudara. Yang kedua adalah apa? Mari, saudara, kita berdiam diri untuk apa? Mempercaya Allah. Itu yang kedua, saudara. Berdiam diri untuk percaya Allah dalam kesulitan hidup. Mazmur 37 ayat yang ketujuh berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Mazmur menemukan, dalam Mazmur Daud ini, Daud menemukan
Ayat yang pertama dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang berbuat curang. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Jadi seakan-akan Daud sedang mempertanyakan tentang orang-orang yang jahat dan berbuat curang. Ini seperti kayak Mazmur Asaf. Kalau saudara ikut yang namanya apa prayer for healing beberapa minggu yang lalu, ya Pak Randy Chandradinata, Pak Randy sharing firman Tuhan. Dia kena COVID, ya betul ya Brother Randy ya dan sharing. Dan Brother Randy juga udah posting di Instagramnya Mazmur 73. Sharingnya mengatakan begini, kok kenapa ya orang yang benar sakit? Orang yang jahat, kok sehat? Ini seperti Mazmur Asaf. Yang berkata sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terus pleset. Nyaris aku tergelincir. So aku cemburu kepada pembuat-pembuat aku. Karena aku melihat kemudian orang-orang fasik sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Seringkali orang mempertanyakan, saya menemukan ada buku-buku yang ditulis, why do good people suffer bad things? When bad things happen to good people, why good people suffer? Why God allows suffering among the good people? Kenapa Allah mengizinkan ada penderitaan di antara orang-orang yang baik? Apalagi kalau saudara berkata, Pak, orang tua saya itu cinta Tuhan. Pak, suami saya itu orang yang cinta Tuhan. Pak, istri saya adalah orang yang menyayangi Tuhan. Pak, orang tua saya adalah orang yang selalu memberikan hidupnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi kenapa menderita penyakit ini? Itu terjadi juga dalam banyak kehidupan orang Kristen di tengah pandemi ini. Dan bertanya, kenapa pendeta saya yang kena COVID? Kenapa teman saya yang kena COVID? Kenapa saya yang kena COVID? Pertanyaan yang selalu adalah mengapa orang yang berbuat jahat tetapi kok dapat kekayaan, berkedudukan, mendapat kekuasaan, punya popularitas. Mestinya kena COVID sampai mati itu orang-orang yang jahat, teroris, orang-orang yang membuat negara ini bangkrut, orang-orang yang membuat negara ini susah, itu mereka yang harusnya kena COVID, Pak. Saya pun juga, kami sekeluarga pernah mengalami juga satu pengalaman yang sempat terbesit dalam pikiran kami sekeluarga. Kenapa? Karena ketika ayah kami meninggal. Tahun 89 kejadiannya, 1989. Ketika ayah kami meninggal, itu tinggalkan hutang. Jadi saya suka mengatakan, saudara, kalau di ibadah pemakaman, kedukaan. Mungkin kalau ngomong tentang kehilangan dan kedukaan, kesusahan. Ya, saya udah melewatinya. Karena kenapa? Ketika jenazah ayah saya mau dimakamkan, itu ditahan sama pihak rumah sakit. Waktu itu disemayamkan di rumah sakit pusat Pertamina. Ayah saya kena stroke dan sudah menjalani operasi perawatan masuk ruang ICU. Jadi biayanya jangan ditanya. Ya, tahun 89 waktu itu biaya rumah sakitnya ya supaya kami bisa memakamkan jenazah ayah ya. Itu harus bayar 9,6 juta tahun 89. Tahun 89 9,6 juta. Sempat loh terbesit. Ya, dalam pikiran kami. Kok kenapa ya? Kami yang satu keluarga sudah cinta Tuhan. Papa saya itu akhir-akhir hidupnya. Walaupun dulu ya almarhum papa tuh orang yang keras ya. Almarhum papa saya itu orang yang keras, kritis. Karena almarhum papa saya itu termasuk yang kalau ngomong tuh brilliant. Ya, gitu ya. Ayah saya itu termasuk mungkin wah ya. Kalau ngomong soal cara berpikir, ngomong kalau diskusi sama saya udahlah. Ya gitu. Bahasa Belanda, bahasa Inggris itu kayak air mengalir. Ya bacaan ayah saya tuh di rumah tuh cuma bahasa Inggris dan bahasa Belanda itu aja. Gitu. Ya. Tapi puji Tuhan sebelum ayah saya meninggal. Ya bulan-bulan terakhir mungkin juga beberapa tahun terakhir itu. Betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan sempat mama saya cerita mengalami baptisan Roh Kudus. Mama saya jangan tanya, mama saya seorang pendoa, emeritus pendeta GPB, ya kami sekeluarga oke-oke, gak ada yang pakai narkoba, gak ada yang jadi koruptor, gak ada yang jadi penjahat, gak ada yang masuk penjara. Jadi kami mempertanyakan itu. Kita sering kali mempertanyakan itu dan saya selalu mengatakan saudara, kita suka bertanya why, mengapa? Padahal saudara kita harus bertanya,
what? Apa tujuan Tuhan? Yang pertama tadi, kita harus mengenal Allah dalam kesusahan. Yang kedua, kita harus lebih mempercaya Allah di dalam kesulitan. Kalau sudah membaca dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, seakan-akan bahwa yang namanya berkat Tuhan itu hanya terjadi buat orang-orang yang mengalami yang berkat jasmani. Jadi indikatornya seringkali seperti itu. Padahal saudara, kalau kita baca dalam perjanjian lama, yang namanya berkat secara jasmani tujuannya diberikan kepada bangsa Israel. Kalau saudara baca dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 6, ini jangan saudara ditafsirkan dengan sembarangan ya. Seakan-akan yang namanya orang diberkati itu menggenapi Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini konteks yang berbicara adalah apa? Karena saya pernah khotbahkan suatu minggu lalu, saya katakan umat Tuhan orang Israel dipanggil Tuhan. Blessed to be a blessing. Mereka diberkati supaya mereka jadi berkat. Tetapi saudara, di tengah-tengah penderitaan kesulitan, kita harus berdiam diri. Belajar mempercayai Allah lebih lagi. Mempercayai kebaikan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Rest in the Lord, be patient and wait for the Lord to act. Kalau kita membaca saudara tahapan kehidupan Raja Daud. Ini kan Mazmur Daud, Mazmur 37 ya. Sudah lihat. Daud diurapi menjadi raja. Setelah Daud diurapi menjadi raja dalam 1 Samuel pasal 16 13, enggak langsung jadi raja. Dari pasal 18 sampai pasal 31, Daud itu mengalami masalah yang luar biasa, dimusuh oleh Saul. Dia harus seperti kayak jadi pelarian. Sampai di tengah-tengah orang Filistin dia harus sembunyi karena raja Saul ingin membunuh dia. Dan banyak mazmur-mazmur Daud lahir di tengah-tengah kesulitan tantangan. Di mana dia belajar mengenal Allah dan lebih mempercayai Allah. Dan akhirnya dilantik jadi raja dalam 2 Samuel pasal 2 yang ke-11. Apa artinya iman, saudara? Iman itu artinya kita mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Ada yang berkata begini, hidup kita tuh harus memulai, ya, to begin with the end in mind. Jadi kita harus lihat ujungnya. Kadang-kadang kalau kita menghadapi situasi yang di depan kita langsung bisa tawar hati, kita langsung bisa nyerah. Kita langsung berkata ada Goliat, ada orang enak di depan kita, ada tantangan, ada masalah, ada penyakit. Kita buka, kita punya buku tabungan, kita masuk ke bank, kita masuk ke kartu ATM kita, ditolak, di reject. Kita bayar pakai kredit card, ditolak. Karena udah over limit. Kita langsung bisa tawar hati. Tapi ada yang berkata, kalau kita mau menjalani satu kehidupan yang berkemenangan, begin with the end in mind. Artinya apa? Kita harus punya satu blueprint. Kalau sudah lihat yang namanya rumah itu, yang namanya rumah, sudah tahu, itu sebelum dibangun ada yang namanya blueprint. Nah buat saya, saudara, blueprint bagi orang percaya adalah apa, saudara? Itu iman. Iman. Jadi iman itu mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Sudah tahu ini sebelum handphone ini dibuat. Yang namanya para peneliti atau para penemu pembuat pabrik. Mereka udah punya bayangan seperti ini nanti ini handphonenya jadi. Gitu. Ya. Itu blueprint. Buat saya saudara iman itu seperti satu blueprint. Blueprintnya kita apa? Bayangan dalam pikiran adalah apa? Buat Tuhan yang kita percayai, Dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang menopang kehidupan kita. Blueprint Allah buat kita adalah apa? Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Daud bersaksi, dahulu aku muda, tapi sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman kepada anak cucunya. Menjadi berkat, itu blueprintnya Allah buat setiap kita, saudara. Saya pernah bagikan satu kisah saudara Jonathan Edwards dan Max Jukes. Itu firman dikenapi. Jonathan Edwards seorang hamba Tuhan, Max Jukes seorang penjahat. Sudah lihat, Jonathan Edwards punya keturunan dan Max Jukes punya keturunan. Keturunannya Jonathan Edwards lihat, begitu luar biasa diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan, itu blueprint yang Tuhan tetapkan buat kita. Max Jukes sudah lihat, keturunannya banyak. Dan mayoritas seluruhnya hampir jadi orang-orang yang dalam tanda petik tidak berguna. Saudara-saudara, mari kita belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 37 yang ketiga, percayalah kepada Tuhan
dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bahkan saudara, kalau saudara membaca, saya tidak punya waktu baca ayat-ayat ini semuanya saudara. Dalam ayat yang ke-9, Mazmur 37 ayat 11, ayat 22, ayat 29, ayat 34 ada ungkapan mewarisi negeri. Apa artinya mewarisi negeri? Ini bicara tentang satu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Istilah warisan negeri itu bicara tentang warisan tanah perjanjian. Tetapi bagi kita orang yang percaya, saudara, ungkapan yang namanya warisan negeri, warisan tanah perjanjian berbicara tentang apa? Ini bicara tentang warisan yang kita terima hidup bersama dengan Tuhan. Itu hidup yang kekal. Saudara, di Indonesia ada seorang hamba Tuhan yang pernah melayani. Ini seorang misionaris namanya Robert Alexander Jeffrey. Robert Alexander Jeffrey adalah seorang misionaris yang kalau sudah pernah dengar, mungkin sudah pernah dengar, orang-orang Makassar pasti tahu. Orang-orang yang tinggal di Makassar pasti tahu ada sekolah yang namanya SCT Jeffrey. Orang Makassar pasti tahu ada namanya gereja Kamen Angels. Nah ini pendirinya. Ya, pendirinya namanya Robert Alexander Jeffrey. Sudah Robert Alexander Jeffrey, saya pernah menceritakan berkali-kali sosok kisah hidupnya ini luar biasa. Dia sebenarnya saudara seorang yang dibesarkan dalam keluarga yang cukup berada. Ya ayahnya saudara seorang pemilik surat kabar besar di Kanada. Tetapi saudara, ketika dia dengar suatu khotbah ya, dalam satu ibadah, khotbah itu menggugah hatinya. Sebuah khotbah menggugah hatinya dan menyerahkan hidupnya menjadi seorang misionaris. Padahal ayahnya mempersiapkan dia menjadi pimpinan perusahaan di mana tadi saudara ini perusahaan surat kabar yang ayahnya dirikan. Saudara, tetapi Robert Alexander Jeffrey pergi ke Asia. Dia pernah melayani di Tiongkok, pernah melayani di beberapa negara di Asia Tenggara, tetapi dia punya hati buat Indonesia. Saudara, dia masuk di Indonesia dan melayani. Singkat cerita saudara, ayahnya meninggal, dia dapat warisan dari perusahaan ayahnya. Rekan-rekan pelayanannya berpikir, pasti Robert Alexander Jeffrey akan tinggalkan dunia misi dan kembali ke Kanada menikmati hari tuanya. Karena kenapa? Dia sudah melayani puluhan tahun sebagai misionaris di Asia. Saudara, tetapi luar biasa, Robert Alexander Jeffrey menerima warisan itu, tapi seluruh warisan yang diterima, seluruhnya, dia pakai untuk pekerjaan Tuhan di Indonesia, di Asia. Itu yang digunakan, saudara. Luar biasa. Dan yang lebih menyedihkan lagi ketika saya baca ceritanya, saudara. Dia meninggalnya di mana? Di penjara. Dia kena penyakit disentri. Waktu itu, saudara, tentara Jepang masuk. Ya, masuk ke Indonesia. Dan semua orang yang dari barat ke kanan Eropa, ya, Amerika, termasuk dia juga orang Kanada, itu ditahan semua sama Jepang, dimasukkan dalam penjara. Dan dia meninggal, saudara, karena penyakit yang namanya tadi disentri dalam penjara, dia meninggal, saudara. Padahal Robert Alexander Jeffrey adalah anak salah seorang pengusaha besar, saudara, di Kanada. Kenapa, saudara? Karena dia tahu ada warisan rohani yang dia terima bersama dengan Tuhan. Walaupun dia tidak terima yang warisan jasmani dan menikmatinya, tetapi dia tahu warisan rohani yang dia terima itu jauh lebih besar daripada warisan jasmani yang dia terima dari orang tuanya. Saudara, kenapa demikian? Ini dia, saya mau cerita saudara. Ternyata selama pelayanan di Indonesia, dia punya satu tempat khusus. Dan sekarang dijadikan oleh gereja Kamen Angels sebagai tempat retreat. Namanya Jeffrey Retreat Center. Di Benteng Tinggi di Malino kalau tidak salah. Ya, di Sulawesi Selatan dekat Makassar. Saudara, ternyata Robert Alexander Jeffrey sering berdiam diri. Ketika dia berdiam diri, saudara, dia belajar pengenalan akan Allah yang lebih lagi. Dan belajar mempercayai Allah di tengah-tengah kesulitan, tantangan hidupnya. Puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, karena kita boleh menyaksikan dan boleh mendengar dan mempercayai Allah kita, Allah yang hidup dan luar biasa. Dua hal yang saya mau simpulkan, saudara, mengapa kita harus belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita berdiam diri untuk mengenal Allah dalam kesulitan hidup. Apapun masalah, tantangan, kesulitan yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan yang kita semua punya rancangan buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi bagaimana caranya kita berdiam diri? Supaya apa? Kita mempercayai Allah yang besar itu. Dan mengalaminya, kuasanya ajaib. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara. Mari kita berdiri bersama. Kita ucapkan ke
keyakinan iman kita. Keyakinan iman kita. Mari kita berdiri sama, mari kita baca sama-sama saudara. Mari kita baca sama-sama. Keyakinan iman kita. 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sungguh percaya ketika saya berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, saya lebih mengenal dan mempercayai Allah yang menyelamatkan, memulihkan, menolong, menguatkan, menyembuhkan, melepaskan, memberikan damai sejahtera, dan menyertai seluruh kehidupan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Puji Tuhan Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan dan mempercayai Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Mungkin pada saat ini ada di antara jemaatmu yang setiap kali menghadapi tantangan, kami cenderung untuk tawar hati. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kesedihan, kesusahan. Mungkin ada di antara kami yang sedang bertanya-tanya dalam kehidupan kami. Kenapa kami mengalami penderitaan? Kenapa saya mengalami sakit penyakit? Kenapa saya ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi saya? Atau orang-orang yang saya kasihi? Mungkin ada di antara kami Tuhan yang saat ini sedang mulai mundur, mulai tawar hati. Tapi ajar kami Tuhan untuk berdiam diri. Selah merefleksikan kehidupan rohani kami di hadapan Tuhan. Dan boleh mendengar firman Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan pada saat ini. Supaya pada waktu kami berdiam diri, kami mengenal Allah yang menyembuhkan, Allah yang melepaskan, Allah yang menghibur, Allah yang meneguhkan iman kami. Dan kami mau lebih mempercayainya. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami Tuhan. Supaya tangan Tuhan yang ajaib menopang kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya. Yang mengalami kekuatan, kemenangan, kelepasan, keajaiban, dan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Bapa kami bersyukur juga. Sepanjang minggu ini. Ada suster kami yang berulang tahun. Ada hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan. Yang boleh mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Doli Duma, adik Harvey Moses Setiawan, saudari Lamuela Bella Agusta, Bapak Agus Sujiko, saudari Yolanda Panjaitan, adik Daniel Haryo Nugroho, dan Ibu Surati Kristiani. Bapak, Engkau memberkati anak-anakmu ini, supaya dalam kehidupan mereka, mereka mulai mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Mereka terus belajar untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan, dan mempercayai Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Bapak, kami mau bersyukur Tuhan untuk keadaan di Indonesia. Syukur untuk 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami tetap mempercayai berkat Tuhan, tangan Tuhan. Shalom yang dari Tuhan ada atas bangsa kami. Dan kami tetap mau mengatakan dengan iman. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Terima kasih Bapa, karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Ada tangan Tuhan. Ada keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan yang menyertai setiap kami. Bapa, kami juga bersyukur karena umat-Mu mengasihi Engkau Tuhan dengan mengembalikan milik Tuhan. Ada persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan EH peduli, persembahan sponsorship seminary battle, dan persembahan misi. Bapa, Engkau menguruskan setiap persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya, oh nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Dan kami mau menerima berkat Tuhan secara khusus. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang memegang tangan kita dan menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Sesuka kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.
Puji Tuhan, kita telah mengalami kehadiran Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan mujizat yang dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, di sini kita belajar Tuhan. Lagi untuk berdiam diri, dan saat-saat seperti ini biarlah kita boleh lebih mengenal lagi pribadi ya. Tuhan. Ya, seperti kadang-kadang kita cuma tahu, dengar Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu penyembuh. Tapi mengenal di sini harus mengalami. Ya, mengalami sungguh-sungguh. To know by experience, ya, kinosko. Ya, amin, puji Tuhan. Dan juga mempercayakan seluruh keberadaan kita, seluruh area kehidupan kita. Sangat kesulitan ini ketika kita berdiam diri, kita dapat kekuatan khusus dan mempercayai Tuhan. Penolong dalam kehidupan kita. Amin. Dan jangan lupa nanti hari Kamis juga ada Zoom. Melalui Zoom adalah prayer for healing. Di sini kita juga mendapatkan mujizat yang luar biasa. Kita kalau saudara ingin didoakan ya bisa ya. Jadi hubungi WhatsApp gereja, saudara bisa kirim nama. Dan kalau rasanya terlalu private, saudara tidak mau nama saudara tampilkan dalam doa, boleh kasih semacam kayak kode ya. Dan kebutuhannya apa, silakan saudara. Kami akan berdoa bersama. Dan kita sudah mendengar banyak kesaksian yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Ya, kita mendapat kekuatan baru mendengar teman-teman kita. Nanti juga hari Kamis besok kita juga mendengar lagi kesaksian yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, yang kadang-kadang secara manusia, aduh bisa apa enggak ya. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Amen. Ya, saat kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap vaksin. Ayo yang belum, di gereja pun kita juga mewajibkan seluruh baik security, baik yang bekerja di sana di area gereja, yang melayani apalagi. Jadi kita nanti wajibkan. Kalau kita ada ibadah onsite, dalam proses transisi yang ibadah itu harus sudah divaksin. Ya, yang melayani sudah divaksin dan yang beribadah harus sudah divaksin. Ya, puji nama Tuhan dan tetap prokes. Kita tidak akan henti-henti mengingatkan kembali walaupun sudah vaksin, tetap harus mengikuti prokes yang ada. 6M yaitu memakai masker, kalau harus bekerja masker double, ya mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan meningkatkan imun dan iman. Puji nama Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini, kita percaya lawatan Tuhan. Amen. Hari demi hari. Biar kita mulai berdiam diri, bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi belajar mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya seminggu ini kita mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Tetap semangat, stay healthy, and God bless you all. Have a blessed Sunday. Amen. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah.
berdiri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.